Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Mati dah tuh tikus. Rasain lah. Itu tikus, tangkap tikus. Oh. Jimmy ada? Ada yang bisa saya bantu? No. Kalau begitu silakan duduk. Oke. Okay. Ada siapa sih, Om? Ya, Sis Irma. Siapa tuh Sis Irma? Teman arisannya Mbak Mary. Dia datang ke sini mau ambil arisannya Mbak Mary. Biasa ini kan minggu kedua, seharusnya Mbak Mary ikut arisan. Bagus kan, ada temen Mbak Mary yang rajin ngambil uang arisan. Jadi lu gak usah repot-repot nganterin uang arisan. Iya sih. Tapi saya mau balas dendam sama tikus itu. Yang namanya Ses Irma. Saban kalau kesini, Sion dianggap sebagai pembokat. Udah deh, yang penting lu kan bukan pembokat. Alah, dia kira dia apa sih? Biar dandanannya sok jet set. Kalau bayar arisan, suka terlambat. Loh, kok dia rajin ngambilin uang arisan Mbak Mary? Untuk apa lagi kalau bukan pamer? Supaya kalau dilihatin orang, kayaknya dia bayar arisan. Masa sih? Dia kan katanya jet set banget. Jet set apaan? Perhiasan yang dia pakai kan itu semua pinjaman. Loh, lu kok tahu-taunya? Saya suka dengar kalau mereka suka omongin Ses Irma di sini. Udah deh, itu urusan dia. Ini titipin sana sama dia. Enggak, biar Sion sendiri yang antar ketua arisannya. Supaya Ses Irma nggak sosokan. Mas Jimmy! Kirain masih tidur. Enggak, Ses Irma. Aduh, ini arisannya hampir dimulai nih. Saya bawakan uang arisannya Ses Mary ya. Katanya Sion biar dia bawa sendiri. Loh, kenapa? Enggak, biar Sion sendiri yang anterin. Biasanya saya, toh. Enggak, mulai sekarang Sion yang anterin. Memangnya kenapa? Oh, Jimmy takut uangnya hilang ya? Bukan. Udah jelasin sama Ses Irma, biar dia nggak penasaran. Mas Jimmy nggak berpikiran begitu kok. Terus apa dong? Bilang terus terang. Saya mau bayar sendiri, biar Ses Irma nggak sok. Apa? Saya sok? Cuma dengan uang 100.000? Pasang bandrol di jidatmu. Biar saya bayar sekarang, berapapun harganya. Alah, kan saya nggak tahu aja. Ses kan bayar arisan untuk... Udah, Sion. Nggak usah rame. Maaf, Ses. Sion terpaksa ngomong karena dia sedang belajar. Supaya hari ini ngomong begini, lain kali nggak ngomongin lain lagi. Iya, kasarnya supaya dia jujur. Minimal jujur pada dirinya sendiri. Tapi dia bilang dong sama Bung Jimmy, kalau dia nelpon anak tetangga saya, aduh, sehari sampai 10 kali. Padahal dia masih kecil, masih belum mau pacaran. Nah, kebongkar sekarang. Gara-gara kamu sering pakai telepon, rekening telepon sampai selangit. Pantes gue uring-uringan di kartu telepon. Nggak taunya, kamu yang punya kerjaan. Gue sempat tersinggung. Sejak gue di sini, Mas Jimmy ngomongin soal rekening terus. Biar saya bawain uang arisan Sis Mary ya. Iya. Permisi. Iya. Dah. Dasar. Udah, ganti pakaian. Supirin gue sebentar. Ya, kami mau pergi ke rumah teman. Alah, cuman sebentar. Oke, selamat datang untuk kata sebuah hijau yang selamat biasa. Apa kabar buat anda semua? Ya, harapan kami, anda dalam susah menekat sejahtera selalu. Katanya Mas Jimmy mau beli pakaian. Kok malah milih pakaian cewek? Emangnya mau main ludruk ya? Mumpung lagi di sini, sekalian lihat-lihat buat Mary. Begitu dia pulang, gue mau kasih kejutan. Nah, yang ini gimana, Sion? Cocok gak?
Nih. Nah. Yang ini, Sian. Nih. Nah, nah, nah. Yang ini nih, cocok, Sian. Nggak mau, alergi gue. Ini sih noranya nggak ketulungan. Yang pakai kombinasi begini yang cuma bencong pinggiran. Kamu bisa cuma nyelak doang, bukan ngasih saran. Nyelak lebih mudah, Mas, daripada kasih saran. Nah, yang ini, Mbak, ya. Cuma ini aja, Pak. Ya, catat aja dulu, saya cari yang lain. Wah, Sion, lihat Sion, keren kan? Apa yang keren? Dasi ini. Ini dasi apa serbet? Bisa nyelak doang. Ini bonek, dan ini barangnya. Silakan bayar di kasir. Oh, ya, makasih ya. Kolor saya udah ada? Udah. Makasih ya. Sion. Gimana dasi kue? Modis kan? Menurut saya sih memang modis. Tadi saya hampir beli yang kayak gitu. Bakal Mary juga sama. Tadi saya hampir beli yang kayak Lili pakai. Hampir? Ha-ha. Terus kenapa nggak jadi beli? Kalau duitnya kurang, Mbok pinjem duit saya dulu. Bukan soal duit, cuman komentar Sion soal... Barangkali Sion takut. Kalau Jamie terlalu keren, nanti duper cewek toh? Memangnya? Kamu kasih komentar apa sih? Yang dipakai Mas Singgi bukan dasi, tapi serbet. Tuh kan Mas, tadi saya bilang juga apa. Tapi kamu tetap ngotot mau pakai sih. Terus, kamu komentar apa waktu Jimmy mau beli pakaian yang kayak begini nih, untuk Mary? Ayo, rasain gue. Ngatain dasi saya kayak serbet, kalau berani katain bini gue. Saya bilang, ayo. Yang pakai baju begitu. Memangnya, kalau pakai baju begini, kenapa? Ayo ngomong. Ngomong dong. Ayo. Kenapa kalau gue pakai baju kayak begini? Yang mau pakai kombinasi begituan cuma bencong pinggiran. Apa? Apa? Aduh. Rasain lo nganggu orang belanja. Emang lo brengsek. Rasain lo. Ayo, lo minta tolong mesti cek. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari FVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.